Inilah dia, Dolphin Entrance Safari. Dari dua ekor singa safari brigade, di sini akan sekali hadir dan juga menyapa Anda.
Anda semuanya. Seperti apa sapaan dan juga kekompakan dari Singawal Taman Safari Legend, kita nantikan bersama. Nah ini dia. Oke, satu ekor sudah ada dan satu lagi sudah menyusul di sini. Singawal akan menyapa Anda semuanya. Seperti apakah sapaan dari Singawal? Kami untuk Anda, kita nantikan bersama. Itu tadi sapaan mereka, mengucapkan selamat siang, selamat datang, dan selamat menyaksikan. Kita berikan tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih atas tepuk tangan Anda, semangat sekali. Sekarang kita kenalan dulu pelatih Jeffrey. Sebelah sana namanya siapa? Namanya Nick. Satunya lagi pelatih Adi. Satunya lagi ada Kariba. Nick dan juga Kariba, mereka memiliki fokus dan juga konsentrasi yang sangat hebat, akan ditunjukkan dengan cara menangkap lingkaran yang akan segera dilempar oleh para pemain kami. Konsentrasi Nick, Kariba, bersiap-siap tangkap lingkaran yang pertama. Bagus. Yang kedua, gagal Nicknya. Ayo sekarang yang ketiga. Dan kali ini mereka juga akan berusaha menangkap bola. Menangkap bola menggunakan moncongnya. Apakah bola bisa tertangkap dengan sempurna? Kita nantikan bersiap kembali ya. Kasihan kali bayar jatuh ya. Dan tahukan dia sebenarnya cara seperti ini biasa mereka lakukan pada saat sedang mengumpulkan sampah-sampah yang berada di dalam air. Selain memiliki fokus dan konsentrasi, mereka juga memiliki kelenturan tubuh. Anda bisa saksikan di sini, diikutikan Kariba dan juga Nick seperti ini. Wow, dengan mengangkat ekornya sangat lentur sekali. Taukah Anda, hadirin semuanya, bahwa berguling-guling adalah kebiasaan mereka di alam aslinya pada saat sedang masih bermain-main atau pada saat mereka sedang bercanda ya. Nah seperti ini ditunjukkan penampilan dari Kariba. Terima kasih. Oke, dan Anda juga bisa saksikan seperti apa kedekatan dari para pelatih kami bersama Nick dan juga Kariba di sini. Tepuk tangan kembali untuk Singawal Safari Legend, karena tepuk tangan dari Anda adalah semangat tersendiri bagi semua yang hadir. Nah sekarang ada siapa lagi? Ada Nick. Mau ngapain tadi Jeffrey? Oke, terobos lingkaran katanya. Bersiap-siap, kita nantikan bersama bersama pelatih Jeffrey. Perhatikan, ambil ancang-ancang dari sebelah sana. Ayo ke pelatih Jeffrey dulu. Didengarkan aba-abanya dengan baik nih. Bersiap-siap, ini dia lompat. Lompatan atraktif inilah yang dilakukan di habitat aslinya pada saat mereka ini melakukan perburuan mangsa. Sekarang giliran Kariba pelatihan ya. Oke, nah di sini Kariba dia akan menunjukkan keseimbangan dari singa laut. Tahukah Anda, pada saat di dalam air, keseimbangan dari singa laut terdapat pada kumis mereka. Akan dibuktikan Kariba dengan cara sangga bola di hadapan Anda. Sama
dan Kalibas sudah ada saksian dan di sini bisa Anda perhatikan semuanya. Sini berapa dari Sinawang walaupun apa lontong namun memiliki kekuatan bisa menopang berat tubuh dengan sempurna. Kali ini bisa saksikan bersama kasih sayang antara Nick dan juga Kaliba akan dipulihkan dengan cara berciuman seperti apa. Sekarang terima kasih, salam hormat dan juga salam akhir dari Singalau kami untuk Anda. Nick, Kaliba, semuanya welcome. Terima kasih dan baiklah berapa banyak sahabat yang ingin balai semuanya. Selamat siang, selamat menyaksikan presentasi lomba-lomba penampilan dari lomba-lomba Taman Safari Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan rekan kami tadi, lomba-lomba yang akan hadir adalah lomba-lomba hidung botol. Mereka akan berpindah dari eksibit menuju ke kolam yang ada di hadapan Anda. Seperti apakah penampilan dan juga salam jumpa dari lomba-lomba Taman Safari Primer. Nah ini dia, dua ekor sudah ada di hadapan Anda dan di sini mereka akan menyapa Anda sebagai salam jumpa. Bersiap, ready, and wow, kalau kompak kita nantikan bersama salam jumpa dari lomba-lomba menggunakan gerakan demi gerakan mereka. Kita nantikan bersiap-siap. Apakah sapaan mereka dan semuanya? Halo, selamat siang, selamat datang di panggung lomba-lomba dan selamat menyaksikan. Sapaan yang sangat meriah dari lomba-lomba sudah Anda saksikan bersama. Nah tadi sinyal ada namanya ya, satunya ada Nick, satu lagi ada Kaliba. Adik-adik, ada yang punya kenalan gak sama lomba-lombanya? Oke, langsung aja kenalan dulu. Pelatih Jeffrey, coba sini namanya siapa? Namanya Suarez. Satunya lagi, sebelah sana ada Krisna. Ada semuanya kami sampaikan juga pada Anda, lomba-lomba adalah mamalia karena sistem pernafasannya meliputi paru-paru dan juga blongkol atau lubang hidung yang berada di atas kepala. Blongkol atau hidung selain berfungsi untuk bernafas juga berfungsi untuk mengeluarkan suara. Lumba-lumba mampu melakukan suara di permukaan dan juga di dalam air. Lumba-lumba juga memiliki tiga jenis suara yaitu klik, siulan, dan juga dengkuran. Sekarang akan bisa dengarkan suara dari Krisna dan juga Suarez. Kami mohon untuk mix sejenak. Suara yang Anda dengar adalah kombinasi dari suara klik dan juga suara siulan. Lumba-lumba identik dengan gerakan melompat telah disediakan dua rintangan air. Krisna sayang, perhatikan ada satu, dua, kamu lompati ya. Oke, kalau sudah langsung saja ini dia lompatan dari Krisna yang pertama. Bagus, yang kedua, lebih tinggi lagi Krisna, putar. Berapa benar dari Krisna sudah ada saksikan dan kali ini Anda bisa saksikan bersama lingkaran ganda sudah dipersiapkan. Kekompakan dari lomba-lomba bisa Anda saksikan kembali. Krisna, Suarez, lingkaran ganda, terobos sama-sama yang kompak. Kalau sudah, langsung saja bersiapin ini ya Krisna, Suarez. Wow. Luar biasa kekompakan mereka ya dan dari semuanya. Bukan hanya kita saja manusia yang memiliki rasa kebersamaan atas sebuah gotong royong. Di sini akan dibuktikan Krisna dan juga Suarez telah tersedia satu tempat pelampung. Seperti apa kerjasama mereka? Dan di sini kita ingin tepuk tangannya para semuanya. Pameran dan lomba-lomba
Krishna dan juga Suarez akan membawa bola sebagai perantara pendamping kanan. Bisa Anda saksikan sangat mulia ada di semuanya. Mereka di sini cukup pendamping menggunakan sirip pectoral. Karena mengukuran kekuatan dan bilat aslinya sering mereka lakukan pada saat memainkan kelompok yang berada di jaring-jaring kolam layang. Pada saat berenang, sirip dari lumba-lumba berfungsi sebagai kemudi dan siaran. Dan ini bisa saksikan kekompakan dari Krishna dan juga Suarez. Kali ini akan coba memainkan bola di hadapan Anda ya. Sudah disediakan satu bola kecil sama pelatih Adi. Seperti apa kekompakan dari Krishna dan juga Suarez? Dia akan coba menggiring bola bersama Suarez. Nah ini dia, ayo Krishna dioper sama Suarez. Wah, luar biasa sambil mengitari kolam yang sudah disediakan. Bersiap-siap ditangkap sama Krishna. Ayo Suarez lagi. Ayo semangat saya. Sedikit lagi. Putar bolanya dan terjatuh di dindingnya. Ada Krishna lagi. Suarez dan sedikit lagi. Dan sekarang akan dikembalikan lagi bolanya sama Krishna sama pelatih Adi. Kita berikan tepuk tangan buat Krishna dan juga Suarez. Luar biasa kekompakan mereka. Mereka memiliki rasa cinta kasih sayang antara sesama. Dibuktikan Krishna Suarez berdansa di hadapan angin. Dari kami, hati-hati dan juga waspada.